Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta. Peristiwa yang pasti kita alami, namun tetap penuh misteri. Berabad-abad orang berkumpul untuk menghadapinya, walaupun juga sadar tidak bisa menolaknya bila memang sudah sampai pada waktunya. Namun dalam Yesus kita memperoleh kesempatan untuk memberi makna baru akan saat itu, yaitu kesempatan untuk mengalami cinta kasih Bapa yang lebih dalam. Kristuslah yang membuat kita semua dimampukan untuk mengalami hal itu. Peristiwa Yesus yang membangkitkan Lazarus pada hari sebelum pekan penderitaannya dimulai adalah pralambang kepekaan penderitaannya, adalah pralambang kemenangan Yesus atas maut, dan bagi kita sekaligus tanda pengharapan akan jaminan hidup baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas rahmat dan berkat Tuhan, seraya juga menyadari segala dosa dan kesalahan yang telah kita buat. Marilah kita mohon ampun, dan semoga kita layak merayakan misteri keselamatan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Bahwa aku Tuhan
yang aku mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang akan bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, kalau Roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam diri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betani, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Martha, "Saudaramu akan bangkit." Kata Martha kepada, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Martha, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihat." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang yang, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadamu." Tetapi berapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memulaikan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati?" Makin masukulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Martha, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain pelumas. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarlah dia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan teguh melaksanakannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
saya menghadiri atau memimpin misa peringatan arwah salah seorang umat. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, salah satu anggota keluarga datang kepada saya dan berkata, "Romo, memang orang tua saya ini sudah sakit lah. Tetapi harusnya orang tua saya ini tidak cepat mati seperti sekarang. Kalau saja saudara saya bisa merawat orang tua kami ini dengan baik, bukan malah pergi meninggalkannya, sehingga orang tua saya ini harus pergi ke kamar mandi sendiri, kepleset di sana, dan akhirnya meninggal karena terlambat ditolong." Saya hanya mangguk-mangguk saja mendengar kata-kata dari orang ini. Lalu saya memimpin peran Ekaristi. Setelah selesai, salah seorang saudara yang lain datang juga kepada saya, "Romo, mungkin saya bersalah tidak merawat orang tua saya dengan baik. Tetapi juga saudara saya yang lain pun juga turut bersalah, Romo, karena mereka tidak membantu saya yang sudah merawat orang tua saya ini sebaik-baik saya. Mungkin saya teledor, tetapi saudara-saudara saya yang lain pun rasa-rasanya tidak mau membantu saya di dalam merawat orang tua saya ini, sehingga akhirnya harus meninggal seperti ini." Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak memberi banyak komentar terhadap apa yang mereka sharingkan kepada saya. Tetapi saya merasa bahwa banyak di antara kita, mungkin kita sendiri, saya juga, kalau menghadapi saat-saat yang tidak menyenangkan, saat-saat menyedihkan, saat-saat yang melukakan hati kita, terutama dalam pengalaman ditinggal oleh orang yang kita sayangi, kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya adalah menyalahkan orang lain. Sama seperti Marta dan Maria, saat saudaranya Lazarus mengalami kematiannya, dan saat Yesus melawat mereka, kata-kata yang diucapkan kepada Yesus adalah kata-kata demikian, "Kalau engkau ada di sini, saudara pasti tidak akan mati." Demikian juga banyak orang-orang yang melawat Maria menyalahkan Yesus dengan mengatakan, "Ia yang memalingkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Kata-kata yang diucapkan oleh mereka ini adalah kata-kata yang dalam tanda petik menyalahkan Tuhan. Karena mereka tidak bisa memahami atau menerima pengalaman pahit dalam hidup mereka. Yang mereka lakukan adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. "Kalau kamu merawat orang tua kamu ini dengan baik, dia pasti juga tidak akan mati. Kalau kamu mau membantu saya, maka dia juga tidak akan mati. Kalau kamu datang saat Lazarus sakit, maka Lazarus tidak akan mengalami kematian." Saudara-saudari yang terkasih, dengan gampangnya kita menyalahkan orang lain. Bahkan lebih daripada itu, kita menyalahkan Tuhan. Mungkin juga dalam keadaan seperti saat ini, di mana situasi dan kondisi yang tidak baik semacam ini, kita dengan mudah dan gampangnya menyalahkan orang lain. "Ini salahnya si A, ini salahnya si B, sehingga terjadi semacam ini." Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan juga hadir untuk memberikan suatu nilai yang baik dalam hidup kita. Yesus mengatakan bahwa kematian Lazarus
bukanlah sesuatu yang menyedihkan, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan itu terjadi dengan Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus. Saudara-saudari yang kasihi oleh Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini dan juga perayaan Ekaristi yang kita rayakan secara online ini, kita mau kembali disadarkan bahwa setiap pengalaman kita, entah baik, entah menggembirakan, entah membuat kita bersuka cita, dan lebih-lebih pengalaman-pengalaman yang menyesakkan, pengalaman-pengalaman yang membuat kita berduka, pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak membuat kita nyaman seperti keadaan semacam ini, adalah sebuah kesempatan bagi kita. Pertama, untuk menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih melindungi kita, Tuhan masih memberikan kita sesuatu yang baik. Tapi juga di dalam keadaan semacam ini, marilah kita juga menyadari segala kelemahan dan kerapuhan kita, bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya, manusia yang bisa saja mengalami penderitaan, manusia yang punya banyak kelemahan. Dan kalau kita menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita itu, kita juga pasti akan bisa cara bijaksana untuk meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, marilah kita mohonkan rahmat dan berkat agar di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya kita mampu memberikan yang terbaik. Pun seandainya kalau itu adalah harus menahan diri untuk tidak keluar dari rumah kita masing-masing. Kemarilah kita mohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk dengan cara kita masing-masing memberikan yang terbaik bagi sesama kita, membantu mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, dan akhirnya semakin percaya bahwa Tuhan melindungi kita semua. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaharui iman kepercayaan kita dengan sekali lagi mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan kehidupan, yang percaya kepada-Ku akan hidup sekalipun sudah mati. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraan. Doronglah gereja-Mu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umat-Mu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih bagi seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa,
terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru, karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa bagi masalah virus corona atau COVID-19 yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Semoga korban virus corona atau COVID-19 yang telah meninggal damai abadi di surga. Semoga korban yang sedang dirawat diberi rahmat kesembuhan yang terbaik. Semoga para ahli medis Kau mampukan untuk menemukan obat yang terbaik untuk menyembuhkan dan cara yang terbaik untuk menangkalnya. Jauhkanlah kami dari kekhawatiran dan ketakutan yang tidak perlu. Jauhkanlah kami dari pandangan dan tindakan yang memperkeruh musibah kemanusiaan ini. Semoga para pemimpin negara dan organisasi kesehatan dunia serta semua masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dapat bekerja sama dengan baik untuk saling memberi informasi yang benar, saling memberi pencerahan yang baik, saling menolong dengan penuh sukacita dan penuh kasih, dan saling mendoakan dengan penuh iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saudara-saudari, marilah sekarang kita hening sejenak. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita masing-masing dalam bagi doa-doa permohonan kita, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Thank you.
Sebab setiap tahun Engkau memberi kami umat-Mu masa tobat, yaitu kesempatan menyiapkan diri supaya dapat merayakan Paskah dengan hati yang lapang dan murni, meningkatkan ibadah dan amal kasih, serta lebih kerap menyambut sakramen-sakramen suci yang menyegarkan dan mempertebal iman. Dengan demikian Kau membimbing kami menjadi putra-putri kesayangan dalam Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surga, kami memandangkan hadap kemuliaan bagi-Mu dengan tak berhenti-hentinya bernyanyi. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terima dan minumlah. Inilah piala darah-Mu, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kasihilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenang sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan restilah kami supaya hidup bersatu dengan Tuhan sesuai dengan kehendakmu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama. Saudara-saudari, marilah kita mendoakan doa pengurapan. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku memahamimu lebih dari segalanya, dan aku menemukan kehadiran dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekarang sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepada. Jangan biarkan aku terpisah daripada. Thank you.
Semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, biasanya pada minggu terakhir sebelum kita merayakan Minggu Palma, ada penerimaan sakramen obat di gereja kita masing-masing. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk diadakannya sakramen tobat pribadi bersama dengan umat di dalam gereja, maka kami meminta sepanjang minggu ini, pilihlah dalam satu kesempatan secara pribadi memohonkan rahmat pengampunan dari Tuhan sebagaimana yang sudah dinyatakan atau ditawarkan oleh kesempatan kita masing-masing. Semoga Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menyertai. Oleh karena itu, marilah kita mohon berkat. Tuhan sertamu. Mari kita pergi, kita semua diutus.